kayak baru kejadian seumur hidup. Viral, melihat viral di berita media sosial adanya warga negara asing yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan di salah satu masjid di wilayah kami di Jalan Buah Batu. Setelah itu kami bergerak cepat dengan tim, membuat tim langsung bergerak menuju masjid tersebut, menanyakan kepada pihak yang membuat memposting tersebut, mana ternyata memang benar ada pelapor atau korban yang merasa dilakukan perbuatan tidak menyenangkan oleh warga negara asing. Setelah itu kami buat tim segera cepat menyusuri keberadaan warga negara asing tersebut, dan setelah kita telusuri yang bersangkutan ternyata menginap di hotel sebelah masjid tersebut. Nah, tapi sudah check out, akhirnya kita telusuri dengan paspor yang ada di tangan kita dari data. Alhamdulillah kita berkoordinasi dengan dapat bantuan berkoordinasi dengan Kepala Imigrasi Khusus Soekarno-Hatta yang bersangkutan ternyata sudah mau berangkat ke pulang ke negaranya, sehingga kami langsung berkoordinasi untuk melakukan penundaan sementara yang bersangkutan agar bisa kita amankan dulu untuk diminta keterangan di Polrestabes. Dan alhamdulillah jam 1 malam dini hari tadi pagi kita jemput yang bersangkutan warga negara asing tersebut di Bandara Soekarno-Hatta, dan sekarang sudah berada di Polrestabes Bandung untuk diminta keterangan. Nah, untuk sementara hasilnya nanti kita lihat dulu hasilnya seperti apa, hasil keterangan dari pemeriksaan. Dan kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak konsuler dari pihak warga negara asing tersebut, kedutaan, untuk datang untuk memberi pendampingan sehingga nanti biar lebih fair pemeriksaan ini. Tapi yang pasti polisi bergerak cepat untuk menindaklanjuti segera.